Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mas Alfas akan memberikan info yaitu tentang cara mendaftar atau mengaktivasi paket edukasi Indosat atau sering disebut dengan program IM Plus, yaitu akan mendapatkan kuota sebesar 30 GB seharga Rp5.000. Sebelum kita memberi info tentang cara mendaftarnya, kita lihat dulu untuk spesifikasi dari paket tersebut, yaitu Indosat bisa digunakan kartu e-entry, mentari, dan juga metrik, jadi bisa untuk pasca bayar, yaitu seharga Rp5.000 atau akan memotong pulsa sebesar Rp5.000 dan akan mendapatkan kuota 30 GB yang berlaku di semua jaringan 2G, 3G, maupun 4G. Dan kuota berlaku 24 jam 30 hari. Kuota berlaku untuk akses aplikasi belajar online dan website universitas. Paket ini berlaku perpanjangan secara otomatis dan berlaku mulai 5 Juni 2020 sampai sekarang. Kemudian untuk aplikasi belajar online favorit yang dapat diakses dengan kuota ini yaitu Ruang Guru, Wiper, Genius, Sekolahmu, Rumah Belajar, dan juga portal atau website sekolah dan universitas seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke caranya, kita buka dulu seperti biasanya menu telepon. Lalu kita dial atau tekan bintang 123 bintang 369 pagar. Lalu kita call untuk kartu Indosatnya di sini dan akan muncul notifikasi IM Plus 30 GB 5.000 per 30 hari untuk akses APPS atau aplikasi belajar favorit dan ratusan portal universitas se-Indonesia. Berlaku perpanjangan otomatis. Oke, kita tekan 1 kemudian kita kirim. Selanjutnya akan muncul permintaan Anda sedang diproses. Cek SMS untuk mengetahui status permintaan Anda. Kita tekan OK lagi di sini. Lalu kita menunggu SMS-nya. Jeng jeng. Nah, di sini SMS-nya sudah masuk dari M3 paket, yaitu paket edukasi 30 GB 5.000 per 30 hari aktif sampai dengan tanggal yang ditentukan. Dan nikmati kuota besar untuk akses aplikasi belajar favorit dan kuliah online kampus kamu. Jadi seperti itulah cara untuk mendaftar atau mengaktivasi paket belajar online atau paket edukasi dari Indosat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.